Hello, what is up? Welcome back, guys. Nah, kali ini aku bakalan nge-review lensa yang keren banget nih, guys. Lensa 7 Artisan 12mm f2.8. Oh iya, kalian kan udah tahu dari judulnya ya. Oke, kita lanjut aja. Dan inilah bentuk dari 7 Artisan 12mm f2.8, guys. Dan menurut aku ukurannya itu lumayan kecil, tapi karena terbuat dari metal, ini yang ngebuat lensa ini jadi agak berat di ukuran segini, guys. Nah, kita lanjut, dan penutupnya itu terbuat dari plastik ya, kayak lensa biasanya. Bentuk dari penutupnya itu ya kayak gini. Oh ya. Bentuk dari penutupnya itu ya kayak gini, guys. Ya, menurut aku ya, kalau dari segi penutup dari lensa ini agak sedikit minus ya, karena pas kita lagi mau buka tutup lensanya itu lumayan keras, jadinya agak rawan banget rusak gitu ya. Nah, sejujurnya lensa yang aku review sekarang ini sebenarnya udah rusak ya, karena penutupnya itu patah, jadi nggak ngeklik lagi. Nah, bagi kalian yang run and gun filmmaker, oke, kayak kalian suka nge-shoot wedding atau gimana, yang butuh cepet-cepetan prepare camera, jadi aku saranin kalau pakai lensa ini ekstra hati-hati dan sabar. Oke, lensa ini nggak punya karet, guys. Nah, jadi kalau kalian lihat lensa biasanya itu kan di tempat pengaturan fokus itu terbuat dari karet, kalau ini nggak, itu metal semua. Di ring fokus dan di ring aperture itu nggak ada sama sekali karetnya, guys. Jadi kalau kalian mau beli lensa ini nggak usah khawatir, karena lensa ini nggak bakalan melar juga. Jadi kalau kalian mau pakai tahunan atau pakai lama itu jadi nggak masalah. Dan kalau dilihat nih, guys, dari bentuk lensa ini, tulisannya itu nggak premium banget, karena tulisannya itu printing, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini tulisannya ya polos aja, nggak kayak lensa-lensa mahal premium yang lainnya, kayak kelihatannya itu agak gitu dari di memang didesain khusus untuk biar kelihatan premium. Tapi ya, menurut aku lensa dengan harga 2 jutaan dengan bentuk kayak gini nggak masalah sih. Tapi dari segi tulisannya ya bisa pudar seiring berjalannya waktu, guys. Dan menurut aku yang spesial dari lensa ini, kalau dilihat dari bentuknya, langsung kayak isi hood, guys. Kayak gini. Jadi kalau kalian itu lihat lensa-lensa biasanya kan, hood sama lensanya itu kepisah. Jadi kalau ini nggak, langsung nyatu di body lensa itu. Jadinya kalian itu nggak perlu khawatir dengan kehilangan hood-nya, guys. Kalau kalian butuh hood, ya langsung aja tinggal pasang aja lensa ini dan udah isi kok. Nah, kita lanjut aja ke bagian yang kalian tunggu-tunggu nih, guys. Bagian flare. Nah, kalau kalian nanyain gimana sih caranya buat dapat flare di lensa ini? Di lensa ini sebenarnya kalau nyari flare-nya itu gampang-gampang susah. Kayak contoh footage ini. Jadi kalau kita mau cari flare yang kayak gini, kita harus arahin aja lensa ini langsung ke cahaya, guys. Jadi ya kalau pas cahaya itu harsh atau keras, kita arahin langsung ke lensanya, jadinya flare-nya itu kita dapat kayak gini nih, guys.
Tapi kita harus ngarahinnya itu benar-benar tepat di tengah-tengah lensa ini, guys. Jadi kalau kita agak bengkok dikit, kayak contoh putih ini, itu kita nggak dapat flare sama sekali, guys. Dan aku udah tes beberapa kali kalau pakai lensa ini, kalau cahayanya itu agak miring-miring dikit, anggap miring kanan, miring kiri, atau agak di atas 45 derajat, itu nggak muncul flare-nya, guys. Kedua, pengalaman aku pakai lensa ini untuk nyari flare ya, untuk nyari flare. Kalau cahaya mataharinya itu nggak harsh banget, atau mungkin kalian itu pas sunset, dan sunsetnya itu ketutupan awan, itu flare-nya nggak bakalan dapet. Kayak contoh di footage ini, menurut aku sih cahayanya itu lumayan keras ya, guys, tapi flare-nya itu nggak masuk gitu. Jadinya ya menurut aku gitu sih kalau pengalaman aku pakai lensa ini dalam mencari flare. Nah, kalau kalian itu udah pernah nyoba lensa ini dan punya pengalaman lain untuk nyari flare di lensa ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Aku nggak sungkan-sungkan untuk baca hal tersebut. Kalian udah berpartisipasi di channel aku, guys. Nah, sebelumnya aku udah dapet nge-review Seven Artisan juga, tapi yang 35mm f1.2. Di sana banyak banget yang nanyain, "Kak, ini lensanya ini kalau dipasang di sini pakai adapter atau enggak?" Nah, kalau ini kebetulan yang aku review ini lensa Sony, jadi ini native Sony ya. Jadi ini dibuat khusus untuk Sony. Jadi kalau kalian punya body Sony, anggap A6000, A6500, A6400, itu kalian nggak perlu lagi buat beli adapter dari lensa ini, karena ini lensa E-mount, guys. Nah, di sana juga aku dapat komen, "Kak, lensa ini Vignit nggak?" Nah, kalau Vignit itu kalau lensa APS-C dipasangin ke full frame, guys. Nah, kebetulan lensa ini itu didesain khusus untuk Sony mirrorless yang APS-C, guys. Jadi kalau kalian itu pasangnya di full frame, ya Vignit gitu loh. Kayak ini contohnya aku shot pakai A73 ya, dengan pasang lensa ini, jadinya Vignit-nya itu kelihatan di sudut-sudutnya, sudut kanan, sudut kiri, sudut kanan bawah. Oke, kalian bisa lihat, dan solusinya itu gampang aja, guys. Kalian tinggal switch aja ke mode APS-C, jadinya Vignit-nya itu hilang. Jadi kalau kalian nanya lensa ini worth it apa enggak, itu yang menilai kalian sendiri. Oh ya, kalau kalian nonton di awal video ini, itu semuanya dihasilkan dari lensa ini, guys. Jadi shot-shot di awal video itu semuanya pakai lensa ini, guys. Sebenarnya sih agak aneh aja sih kalau nge-shot itu cuma pakai satu lensa, kayak kurang ada variasi. Tapi ini kan aku nge-review lensanya nih, guys. Jadi aku cuma pengen nunjukin ke kalian kayak gimana sih lensa ini bisa ngasilin gambar. Kalian bisa menilai sendiri ya, itulah shot-shot yang aku hasilin dari lensa ini, Seven Artisan 12mm f2.8. Tapi menurut aku sih dengan harga 2 jutaan lensa ini lumayan worth it. Jadi lensa ini lensa manual, guys. Kalau kalian nanya lensa ini autofocus apa enggak, itu pasti jawabannya enggak, karena lensa ini lensa manual, guys. So, that's all for today's video, guys. Thanks for watching. See you in my next video. Oh ya, jangan lupa subscribe. Thank you so much.